penyerang muda KL City FC, Di Saravanan berhijrah ke Pahang atau Penang. Saat ramai yang teruja melihat perpindahan pemain terutamanya bagi kelab seperti Selangor FC, Terengganu FC dan Johor Darul Ta'zim, persiapan pasukan lain juga masih menarik untuk disaksikan. Di saat musuh tradisi mereka rancak mensiapkan skuad bagi tampil lebih garang berbanding musim lalu. Kelab Lembah Klang, Kuala Lumpur City FC dilihat lebih senyap dalam usaha membawa masuk pemain baharu. Isu gaji yang melanda kelab, skuad warga kota seolah-olah menarik brek dalam usaha mencari pemain tetapi dalam masa yang sama, melepaskan muka-muka sedia ada menyertai pasukan lain. Selepas kehilangan Azim Al-Amin kepada Selangor dan berpotensi terlepas pasangan kembar Declan dan Ryan Lambert serta penyerang Hakimi Azim, KL City berdepan kemungkinan akan terlepas seorang lagi pemain kepada kelab lain. Pemain yang dimaksudkan adalah penyerang iaitu Di Saravanan. Penyerang muda berusia 22 tahun itu, kini dikatakan dalam perjalanan untuk meninggalkan KL City dengan dua potensi destinasi telah dikenal pasti. Menurut wartawan sukan, Zulhelmi Zainal Azam, destinasi seterusnya buat Saravanan dikatakan adalah kelab yang bermula dengan abjad, P, dan diakhiri dengan, G. Terdapat dua kelab yang menepati kriteria tersebut. Dua kelab yang dimaksudkan adalah Penang FC serta Sri Pahang FC. Kedua-dua kelab juga turut mempunyai ruang untuk membaiki bahagian serangan mereka jadi tidak mengejutkan sekiranya Saravanan akan ke salah satu pasukan tersebut. Namun begitu, belum dapat dipastikan perpindahannya adalah secara pinjaman atau tetap. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.